Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'un bisanin ila yawmil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Tentunya sebagai pelajaran ibrah bagi kita semuanya dan tentunya bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang-orang yang ingin bersyukur atas fenomena terjadinya pergantian malam dan siang hari. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfata liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-62. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam pergantiannya waktu, silih bergantinya hari yang dimulai dari detikan, menit, jam, hingga berputarnya bulan, tentunya terdapat pelajaran yang sangat berharga, tentunya hanya khusus bagi mereka yang mau merenungkannya. Tidak ada satu fase pun, tahapan pun yang berlalu, melainkan semuanya akan menutup lembaran-lembaran peristiwa yang terjadi ketika itu. Semuanya akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Tentunya, jika seorang hamba melakukan amalan baik pada waktu tersebut, maka ia akan mendapatkan balasan yang baik pula. Namun, jika hari-harinya, waktunya diisi dengan hal-hal yang buruk, maksiat, tentunya penyesalanlah yang akan mengikuti perjalanan hidupnya. Wal'iyadu billah. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bukanlah yang menjadi permasalahan kapan sebuah waktu itu akan usai dan kapan akan mulai lagi. Akan tetapi, yang menjadi inti pokok masalah bagi kita semuanya, dengan apa kita dahulu mengisi lembaran-lembaran waktu yang berlalu itu, dan bagaimana pula kita akan menghiasi waktu-waktu yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang, hingga tahun-tahun yang akan datang. Dan seharusnya kita senantiasa dalam ketafakuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tafakkur hisab dan tafakkur isti'dad, pola berpikir yang pertama itu tafakkur hisab, artinya kita muhasabah, introspeksi diri kita, kita hitung amalan yang telah lalu, kemudian dengan amalan perbuatan yang kita lakukan yang telah berlalu, kita menjadi ingat, tadzakkar akan dosa-dosa kita. Bukan malah menyombongkan amal kebaikan kita. Tetapi, orang yang melakukan ini justru dia akan ingat dengan dosa-dosanya. Hingga timbul penyesalan dalam hatinya. Yang mana penyesalan inilah awal mula lahirnya taubat kembali kepada Allah. An-nadamu taubatun. Penyesalan adalah taubat. Sehingga dengan lahirnya penyesalan dalam hatinya, lisannya pun beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian tafakkur yang kedua, yaitu berpikir yang kedua, isti'dad. Kita persiapkan. Apa yang kita persiapkan?
kita persiapan ketaatan untuk menyambut waktu yang mana apabila Allah menghendaki, kita diberi kesempatan untuk menikmati waktu yang akan datang. Sehingga terdoronglah prinsip hidup yang seharusnya menjadi kunci bagi orang muslim, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami menyembah.